udah jalan-jalan beli sayur sendiri dan naik motor. Kemarin udah sempat nyetir ke supermarket terdekat. Jadi alhamdulillah sih udah sehat ya. Cuman kita masih tetap jagain. Terus juga kan kepalanya dari sini sampai sini kan dibotakin ya. Karena jahitannya itu dari sini sampai sini. Set, itu jahitannya dibuka kepalanya kan. Sekarang rambutnya udah mulai tumbuh. Jadi dia udah mulai lebih pede lagi. Kalau kemarin tuh selalu pakai bandana supaya kanak-kanak enggak takut ngeliat botaknya. Sekarang ada pantangan-pantangan tersendiri nih? Gak ada, pantangannya mama itu gak boleh sedih. Mama tuh harus happy. Jadi makanan pun bebas. Mau makan durian boleh, mau makan nasi padang boleh. Mama aku itu keluar dari ICU baru dibawa masuk ke ruangan rawat inap, langsung pesen nasi padang. Jadi disitunya makannya baru boleh bubur, dia udah pesen nasi padang. Tapi ada indikasi bakal timbul lagi gak bakal itu? Insya Allah kemarin sudah di biopsi, itu tumornya grade 1. Jadi tumor paling jinak di dunia lah. Jadi kemungkinan untuk tumbuh laginya mungkin 50 tahun ke depan. Ditanyain sama dokter, masih cukup? Kita pokoknya intinya bersyukur aja sih. Aku berusaha melihat dari sisi hikmahnya apa gitu dikasih cobaan ini gitu. Ternyata kita jadi lebih kompak, aku sama mama juga jadi udah deket, jadi semakin deket lagi. Tapi ngeri gak ngelihat deketin ke anak gitu, takut ada? Enggak, anak aku malah emang kepalanya masih sakit gitu, karena juga pas sakit juga cucu-cucunya tuh pada pijitin gitu. Jadi karena kan juga terbiasa kayak waktu aku ada jahitan apa segala macam juga kan dia tahu, dan dia sangat pintar sih untuk dikasih tahu. Jadi ya. anak aku yang nomor 1 umurnya 3 tahun, Kalundra baru 3 bulan. So far sih kanak sangat sayang sama adiknya yang masih bayi. Cuman memang kanak di usia 3 bulan itu memang dia sekarang lagi waktunya untuk caper-capernya. Jadi apa-apa tuh pengennya sama bunda. Untungnya masih bisa dibilangin, kayak kalau aku lagi nenenin, ntar ya bunda nenenin dulu. Kan nenenin adik biar diri cepet besar. Kalau diri cepet besar bisa main dingin sama kanak. Aku harus ada excuse kayak gitu. Tapi kalau dia sendiri main sama adiknya tuh gimana tuh? Apa diunyel-unyel gitu? Kalau main sama adiknya masih serem dibiarin sendiri ya gitu. Beberapa kali dia gemes sama adiknya, kuping adiknya digigit. Udah, tapi gak berniat untuk jahatin adiknya. Terus juga dia gemes sama mata adiknya kan, kayaknya pengen nyoel gitu mata adiknya. Jadi memang butuh perhatian ekstra kalau misalnya mau main sama adik. Dia sayang sekali sama adiknya, cuman masih belum tahu gimana caranya nge-treat adiknya. Kebetulan kanak-kanak tuh udah aku sekolahin dari 8 bulan. Jadi dari 8 bulan sampai sekarang 3 tahun itu gak pernah berhenti sekolah. Sekarang juga udah mulai masuk ke pre-kindy. Pre-kindy itu kayak playgroup ya. Iya, udah masuk juga. Dan minggu 3 kali sekolah. Apa sih yang membuat Kak Tia menyekolahkan anak sejak dini? Karena aku tuh kan orang tua baru, orang tua muda. Ini anak pertama kita kanak-kanak ya, terutama ya. Kenapa aku sekolah sejak dini? Karena memang aku pengennya tuh mendidik anak tuh step by stepnya tuh gak salah. Jadi perkembangannya tuh stimulasinya tuh semuanya sesuai gitu. Karena kan kalau belajar dari usia dini 8 bulan, itu bukan cuma anaknya aja yang belajar, tapi orang tuanya juga. Belajarnya juga bukan yang kayak belajar baca tulis, belajar warna, enggak. Lebih ke main-main, tapi memang kita ngeliatin stimulasinya sih sama-sama dari gurunya, dari kitanya juga disinkronin. Kegiatan ke kakak sejak dini gitu dari segi edukasi. Kalau aku sih selalu menanamkan kita harus bisa bermanfaat orang lain. Terus harus bisa ke segala kalangan. Mau naik angkutan umum yang memang angkutan umum yang mungkin kurang nyaman, harus bisa naik angkot, udah aku ajak, busway ajak, MRT yang enak ajak, naik pesawat kelas ekonomi udah aku ajak, kelas bisnis juga aku ajak. Jadi kanak-kanak tuh harus bisa masuk di segala kalangan, itu yang aku harapin. Kalau itu sih rewel pastilah ya, anak 3 tahun gak bisa yang benar-benar diem banget. Justru kan anak aktif itu cenderung rewel.
dan anak atlet itu kan biasanya apa ya, bisa dibilang tuh pinter gitu. Jadi ya aku sih gak apa-apa. Iya pas banget tuh ulang tahun kanak-kanak yang ketiga tahun tanggal 4 Agustus, pas banget listrik mati. Kayaknya new lilinnya kekencangan, tuh garu pada rubuh. Jadi pasti kita pagi-pagi new lilin, terus gak lama kemudian mati lampu. Nah itu sempat kita pengen ngungsi ke hotel. Pas kita mau ngungsi ke hotel ternyata kan kita udah mau booking-booking hotel segala macam kan. Begitu udah siap-siap segala macam ternyata lampunya nyala lagi. Alhamdulillah gak jadi keluar duit buat hotel. Tapi kemarin biasanya kalau dalam apa perayaan ulang tahun itu seperti apa sih kalau dari keluarga? Ritual keluarga. Kalau ulang tahun 1 tahun, 2 tahun dirayain. Dirayainnya mengundang teman-teman semua dirayain. Tapi di ulang tahun ketiga ini, dia kan udah mulai sering datang ke perayaan ulang tahun. Aku tanya sama anaknya, karena kau ulang tahun mau dirayain nggak? Aku tidak mau dirayain. Terus karena kamu mau kado apa? Aku mau kado berbagi sama orang-orang gak mampu dan gitu. Jadi ya oke, aku bisa ngomong gitu ya. Ya udah, jadi ulang tahun anak yang kemarin gak dirayain karena udah terlalu sering gitu dirayain. Sekarang kita mau lebih ke keluarga aja, nanti belian aja. Terus kemarin anaknya boleh beli mainan sepuasnya, mainannya dibagi-bagi. Tapi apa sih, dia bisa sempat kepikiran gitu ditanyain ya? Nah aku juga gak tahu ya, mungkin juga karena ayahnya senang ngomong kayak gitu kan. Karena kan harus berbagi, ntar ini dikasih ke ini ya, ini dikasih ke ini, suka kayak gitu. Tiba-tiba dia ada kata-kata kayak gitu ya, aku sebagai orang tua haru, bangga. Tapi ya udah gak apa-apa ya, memang kita harus ngajarin dia berbagi. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.